Penyerapan aspirasi masyarakat bagi anggota DPR lumrah dilakukan, seperti yang dilakukan Arif. Reses ketiga Arif ini berlangsung di Kelurahan Bontang Kuala, didampingi Umar Gading, Sekjen Partai Hanura Bontang. Kamis, 16 Desember 2016. Antusiasme masyarakat yang datang cukup banyak. Mereka dibagikan lembaran kertas aspirasi yang nantinya diisi sesuai keluhan masing-masing. Adapun di antara mereka yang menyampaikan aspirasinya secara langsung. Usaha, saya punya toko, Pak. Tapi belum punya izin. Kelihatan agak susah memang mengurus ke pihak pemerintah ini. Politisi dari Partai Hanura ini mengakui, memang tidak semua aspirasi masyarakat bisa dipenuhi. Namun, pelan-pelan, permintaan masyarakat itu bisa diakomodir secara bertahap. Kegiatan-kegiatan yang lain yang perlu atau sangat penting untuk diusulkan, insya Allah akan kami mencoba untuk memperjuangkan. Dan memang juga kami akui bahwa tidak semua juga apa yang Bapak dan Ibu usulkan itu juga diterima pemerintah, juga dipilah nantinya di sana. Sehingga usulan Bapak-Bapak biasanya itu tidak diakomodir dulu, tetapi tetap menjadi catatan kami. Yaitu yang kami... Sejatinya reses merupakan sarana anggota legislatif dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk membangun serta meningkatkan daerah. Demikian Sulkifli melaporkan untuk Klik Bontang.